Podcast Indonesia. Merdeka! Baiklah, sekarang waktunya kita melanjutkan keseruan dalam bermain tetes. Teka-teki? Sulit! Terima. Ya. Atau terima. Ya. Ya. Terima. Ya. Semuanya dia. Terima, Pak. Nerima, apakah itu jawabannya? Negara... Nerima. Kita kunci ya. Tersebut, nerima. Ya. Merah mau yang putih atau yang merah? Yang merah ya. Duh, okay. Yang putih. Duh, guling-guling dong. Kita berikan tim A. Mbak Ira. Oh, mau dirain dulu, Mbak Ira. Silakan. Mbak Ira. Mbak Ira bangga dengan jawaban itu. Sini main sama orang kompleks ini. Kenapa deh? Malu, Pak. Mau main sama anak komplek, malu-malu di pinggiran. Dia belum tentu nerima, Pak. Dalam hatinya mereka juga tetap terpaksa. Bongkol. Gini loh, Pak. Jepang. Itu kita baca dalam sejarah. Menjajah Indonesia. Mengadakan kerja Romusa dan lain sebagainya. Mm-mm. Berperang. Pak, bentar. Gak ada goreng-gorengan, Pak. Gak ada goreng-gorengan. Kolesterol. Pak, itu Jepang juga sebenarnya tidak ikhlas untuk pulang. Dia dari pulang mana, karena terpaksa. Dari mana dia tahu nerima? Enggak ada kata dia nerima. Dia itu dibom. Udah tidak bisa apa-apa. Pulang terpaksa, dia tidak nerima sebetulnya, nerima. Pak. Mana ada orang nerima kalah perang? Kagak ada. Menyerah tanpa syarat berarti? Karena takut. Dia kok takut? Ya iya, udah berantakan negaranya. Bukan takut, namanya nerima. Tanpa syarat, udah gak mengajukan apa-apa lagi. Kalau ya dia gak terima, ada syarat yang tanpa bisa. Syarat namanya gratis. Oh. Nerima itu kayak misalnya nih, kita main bola. Belum main, langsung, kita kalah aja ya. Oh iya, ya, saya terima. Saya itu nerima. Nerima. Tapi kalau misalnya sudah melalui proses perlawanan dan ternyata dia tetap kalah. Itu namanya kalah. Itu namanya kalah. Tapi dia nerima gak kekalahannya? Ya mau tidak mau orang udah kalah. Tapi nerima gak? Kalau dia tidak terima dia baku pukul di lapangan. Nah. Berarti dia emang kalah. Berarti dia sportif. Berarti dia sportif. Ya, orang sportif adalah orang yang menerima kekalahannya. Oh enggak, belum tentu orang kalah itu menerima, tidak. Terserah bapak lo dah. Sorry, waktu minumnya sudah habis ya. Tapi tidak apa-apa, skor sementara seimbang. Kita akan semangat untuk pertanyaan yang terakhir. Ini dilakukan rebutan ya, Cak? Kalau masih tidak terima nilai dicuri, sekarang kesempatan rebutan. Betul. Ini ada tombol untuk digunakan rebutan, yang menekan boleh menjawab terlebih dahulu. Hanya ada 3 kotak. Hanya 3 kotak, 7 mendatar. Pertanyaannya? Siap. Pastilah tahu hitung-hitungannya. Di bawah 3. Ya. Jawab. Aduh. Tim A. Tim A. Di bawah 3. Nggak sengaja, Pak, ini, Pak. Nggak apa-apa. Jawab aja nggak sengaja. Jawabannya pasti bukan 2. Bukan 2. Jadi, dia aja. Dia. Tim A menjawab dia. Tim B, kita beri kesempatan. Apa jawaban Anda? D bawah 3. Kita akan buka. D. Yeah. Maksud triple D maksudnya. Yeah. D. Kita lihat. Di bawah 3. Ya, kita lihat. Apakah jawabannya dia atau D. Di bawah 3. Jawaban yang benar adalah... Di bawah 3. Terangkanlah. Maksudnya apa nih, Pak? Di mana? Sabar, maksudnya, Pak. Arah kita coba mencerna sebentar. Di kita jangan marah-marah dulu ya. Kita coba pelan-pelan dimengerti maksud orang ini apa. Coba diingat lagi, di bawah 3 ada apa? D, E, F. Ini di tombol handphone tuh. Ya. Coba lihat. Astagfirullahaladzim. Coba yang bawa handphone. Anda mau pencet nomor. Handphone juga boleh dibuktikan, boleh dilihat. Nah. Ya. Ini di bawah 3 apa? D, E, F. Wah. Sangat tahu. Kalau mungkin kurang jelas dan mungkin penonton ada yang tidak bawa handphone bisa dicek ya. Nih, di bawah 3, D, E, F. Pak, Bapak kenapa susah sih, Pak, tinggal ngomong dalam handphone Anda di bawah 3, kan enak gitu. Percuma, Anda tetap tidak akan menjawab D, E, F, pasti menjawab yang lain. Ah, nggak mungkin D, E, F. Bapak nggak mau nyoba sih.
Saya tuh sudah coba berkali-kali, Anda tetap menyangkal. Baru kali ini gue susah ngebantah lo, bener. Pak, begini Pak. Di bawah 3 kan juga ada 6 dan 9. Itu 6 di bawah DEF tadi. Iya bener, Dok. Tidak ada manfaatnya gitu, struktur logikanya tidak ada. Ya. Anda, mungkin buat Anda tidak ada manfaatnya. Siapa tahu buat yang lain mubazir. Enggak, tapi dari ya, itu berarti sama. Mubazir sama tidak ada manfaat. Sekian juta orang yang hidup di dunia ini, ada gak kepikiran di bawah 3 itu adalah DEF? Ada. Siapa? Saya. Dan seluruh TTS sudah terbuka. Dan ini skornya luar biasa sekali ya. Tim A mendapatkan 100 dan tim B juga mendapatkan 100. Wow. Semangat mereka ternyata membawa ke skor yang seimbang, Cak. Betul, nah, sekarang kita akan menguji mereka lagi di kata berantai. Kata berantai, nilainya sama, satu jawaban benar 100, jawaban salah tidak mendapat nilai, tidak menjawab berarti tidak tahu, mengganggu ketertiban kuis, kurang 50. 50. Dan cara mainnya hampir sama dengan TTS, ada clue berupa satu huruf, yep. Ada pertanyaan, ada jawaban yang dijawab sesuai jumlah kotaknya. Betul. Tapi kita beri bantuan lagi, nanti jawaban itu akan terangkai menjadi sebuah kalimat. Jadi itu juga bisa dipertimbangkan sebelum menjawab. Paham? Paham. Baik, kalau paham ini semua untuk rebutan. Bukan bantuan itu kayaknya sih. Hah? Bukan bantuan. Bukan, hanya keterangan saja. Oh, hanya keterangan. Kita lihat. Kita lihat. Ini dia kata berantai. Astagfirullahaladzim. Mamat Agustusan. Baik. Baris ketiga, ada 5 kotak. Huruf keempat A. A. Pertanyaannya. Tangan di atas tombol karena ini untuk rebutan. Yang posisinya paling atas di kecamatan. Ya, tim B. Ah. Kalah cepat gue. Udah ditahan bang. Masih berhasil. Tadi dua orang nahan satu tangan. Sekarang ini kan kosong tangannya ini. Baik, tim B. Apa pak? Yang posisinya paling atas di kecamatan. Atap. 3. Ayo. 2. 1. Hebat. Apakah hebat jawabannya? Bukan. Tim A punya kesempatan. Betul bengong aja dulu. Mamat Agustusan. Lagi diskusi bang. Coba kira-kira apa? Biasanya gak banyak ngomong lu. Makan. Yang posisinya paling atas di kecamatan makan. Iya makan betul. Baik. Kita buka. Yang posisinya paling atas di kecamatan. Tolong Pak, ya. Udah kita sampai marah-marah Pak, sumpah. Kenapa nekat? Caranya kemana nekat? Kalau Anda ke kecamatan, udahlah, ngurus apa ya, selesai. Gak usah pakai di atas atap segala macam tuh nekat. Ngapain sih perpanjangan KTP pakai ke atas atap? Pernah ada kejadian orang ngurus KTP ke atap, Pak. Mungkin gara-gara gak mau ngantri terus naik ke atap gitu ya, Cak. Nekat banget. Ada yang mengancam, sekarang banyak. Kalian berdua hidup di mana sih? Begini, kalau Bapak ingin jawaban ini muncul nekat, apa salahnya soal-soalnya kayak tuh, orang yang membanjat tebing tanpa tali. Nah, iya. Nekat. Nah, iya. sekarang kalau saya tanya itu, orang memanjat tebing tanpa bantuan tali pengaman. Anda enggak bakal nyebut nekat karena itu lempeng, iya kan? Iya. Pasti bukan nekat nih. Pasti sulap. Pasti sulap. Ajaib. Ya, waduh. Tapi ya tapi jawaban nekat juga berarti sebenarnya kalau tidak. Orang memanjat tebing tanpa tali, sesat. Bisa aja. Selanjutnya kita akan semangat dulu. Masih ada. Nih. Klub sepak bola yang menjuarai Liga Spanyol. Ingat Liga Spanyol nih. Klub sepak bola yang menjuarai Liga Spanyol tahun 2015 dan 2016. Namanya? Berkelana. Lapangan Mera berkelana. Pencet dia, Pak. Klub sepak bola yang menjuarai Liga Spanyol tahun 2015-2016 namanya? Bersahaja. Enggak yakin sih tapi ya. Bersahaja mungkin. Bersahaja, apakah itu jawabannya? Nekat bersahaja. Bukan. Nekat bersahaja. Lu ada siapa tahu enggak ada. Papi dan Ari, 3.
dua, satu. Jawabannya? Nekat sabar dulu, itu harus ada hubungannya. Oh, ada bernya nggak? Mamat Agustusan nekat apa? Nekat beri piala. Udah jawab aja, nggak usah. Oh ya, beri piala. Beri baik, kita lihat piala. Apakah beri piala jawabannya? Salah. Ingat ya, klub sepak bola yang menjuarai Liga Spanyol tahun 2015-2016 namanya setelah yang satu ini. Indonesia tanah air beta pusaka. Ada contoh kejadiannya ada di mana, orang naik motor tiba-tiba ada buaya. Itu mobil gimana sih belak-belakin, wah buaya turun dari mobil. Indonesia sejak